Masih di Borgol bersama saya, Bang Jack. Sekarang ada kabar dari Serlangun nih. Gabungan mahasiswa Serlangun melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Kabupaten Serlangun. Aksi dilakukan guna menuntut realisasi pembayaran gaji honor yang belum dibayarkan pada Desember 2021 lalu nih. Agar segera dituntaskan. Dalam unjuk rasa nih, mahasiswa sempat beradu argumen dengan pihak kepolisian. Mudah-mudahan jangan sampai anarkis ya. Ini dia pantauan Bang Jack. Gabungan mahasiswa Serlangun yang terdiri dari kampus Darul Ulum dan kampus STAI Ma'arif melakukan aksi unjuk rasa pada Selasa 20 Desember 2022. Kedatangan mahasiswa ini sempat menuai kontroversi dan adu argumen di simpang kantor bupati. Para demonstran ini dihadang oleh pihak kepolisian hingga saling adu argumen. Disinyalir adanya intervensi saat para demonstran akan melakukan aksinya di simpang kantor bupati. Emosi para demonstran ini kemudian dapat diredakan oleh Saihu, anggota DPRD Serlangun. Aksi mahasiswa kemudian berlanjut ke DPRD Serlangun. Mereka menuntut DPRD yang telah mengesahkan ketok palu pembayaran satu bulan gaji honor segera dibayarkan. Mereka menilai pemerintah daerah dan DPRD Serlangun hanya memberikan janji palsu tanpa realisasi. Hari ini bahwasanya aliansi mahasiswa Kabupaten Serlangun bahwasanya menuntut untuk mendesak pemerintah DPR baik legislatif sama eksekutif untuk membayar gaji honorer tersebut. Nah, akan tetapi hasilnya ketika kami aksi dan turun ke jalan, akan tetapi DPR sama eksekutif tidak menganggap ini semua, tidak mengambil kebijakan untuk kapan dan bagaimana sistem pembayaran selanjutnya. Akan tetapi hanya janji-janji manis yang terus dilontarkannya. Sampai kapankah Kabupaten Serlangun ini makan-makan janji terus oleh rakyat yang ada Kabupaten Serlangun ini? Sementara Endang Abdul Nasir, Sekda Serlangun, menjelaskan dalam akhir bulan Desember gaji honor akan segera dibayarkan. Saat ini mereka sedang melengkapi berkas. 4.5 miliar bersama kami itu sudah sepakati. Yang dibilang orang staf PKD itu kayaknya tidak jelas itu. Instruksi dari Mendagri yang mana? Ini kan sudah diterima, sudah ada. Hanya masalah administrasi. Ini tinggal pencairan mana sudah dapat dengan Pak Dedi, sudah disepakati akan kita bayar. Cuma ada administrasi yang ditemui. Pertama review dari sekretariat bahwa itu betul tidak dibayar satu bulan. Kalau tidak ini temuan. Slamet Riyadi, Cik TV, melaporkan.